sudah menghantar tweet-tweet anda. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Hashtag meletup untuk dapat tiket ke Return of the Legend. Ya, yeah, dan Tanah Budaya. Tweet ke 5,000 akan dapat bawa pulang t-shirt ni. Eksklusif. Yeah. Dan ada orang pakai t-shirt ni sekarang. Ada orang pakai dah sekarang ni. Di studio sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita bagi tepukan untuk Abang Hussein Idris. Kita ada Abang Ito. Kita ada Abang Lokman Ismail dan juga Nadia Hasnan. Yes. Nadia ataupun dulu orang kenal sebagai Nadia, Nadia AF6. AF6. Kan? Ya, betul. Nadia dulu rambut kembang. Oh, betul. Sekarang dah tak apa nak kembang sangat rambut. Alhamdulillah. Okay. Baguslah kau dah berubah. Dah berubah, ya? Dan mereka kat sini sekarang untuk konsert ni lah. Return of the Legends ni. Return of the Legends. Ini dia konsert yang pertama kali menggabungkan tiga kumpulan pemuzik legenda ni dalam satu konsert. Yes. Macam kita tahu Abang Ito dari Blues Gang. Kan dia legenda music blues. Yeah. Kalau Ipokan, tu lagu dia lah tu. Kalau The Strollers pula. Naik basika, tu lagu dia. Okey, The Strollers apa? Tahu, tengah hari. Ini legend 70-an. Dia lagu yang ala-ala The Beatles sama kan? Lagu apa tu? Tak tahu, lagu tak tahu. Dia, tak payah. Lagu apa tu? Ala-ala The Beatles. Lagu dia mana tahu. Lagi. Mak kita ada. Mesti tahu punya. Mak aku yang akan pergi ni. Dan juga, And The Boys. Kotok And The Boys. And The Boys. Nadia And The Boys. Nadia And The Boys. Kalau ikut And The Boys ni, dulu sejarahnya dengan siapa tu? Cuba cerita sikit. Ella. Inilah dia. Ella And The Boys. Ella And The Boys. Lepas tu sebelum tu lagi, Shima. Shima And The Boys. Lepas tu Shima And The Boys pun dia. Sekarang dah dengan Nadia. Nadia And The Boys terus. Masih Boys. Masih boys. Makin walaupun kita panggil Atuk. Makin lama makin pendek nama tu. Kenapa? Ella And The Boys. Shima And The Boys. Lala And The Boys aja. Yes. Simple. Simple. Tak ada dah. Simple. Tapi nak tahu juga macam mana boleh tercetusnya idea untuk gabungan ni sebenarnya. Siapa nak nak kongsikan? Osom. Tak apa, saya boleh. Idea ni datang daripada Datuk Seri Nasir. Yang datang berjumpa dengan Law dan juga saudara Hussein dan juga saya untuk membuat konsert legend ni lah. Baik. So memang so secara lepas bincang-bincang tu terus confirm dia buat di apa Istana Budaya. Istana Budaya. Jadi ini adalah orang kata Return of the Legend khas untuk peminat-peminat daripada tahun 70-an, 80-an untuk kembali tengok otai-otai kita beraksi lah. Ini baru betul otai-otai beraksi. Baru dia orang tahu. Kalau ikutkan agak lama juga kan macam abang. Bila? Ini kira buat comeback baliklah kiranya. Comeback ya. Setelah berapa lama tu? Selepas berapa last perform bila? Konsert. Belum anda dilahirkan. Woi. Ambil. Saya 83. Bayangkan tu. Belum. Ini baru betul. Belum tu lagi. Bayangkan tu. Nadia pun tak lahir lagi. Belum. Sinilah budak-budak tak lahir lagi. Tak, Nadia tak ada dalam perbincangan keluarga lagi masa. Bang, nak ke tidak? Nak ke tidak? Okey, kita nak tanya kecil-kecil ni pula. Nadia dengan Abang Lokman. Macam mana gabungan ni boleh terjadi ni? Ini kira gabungan baru tau. Saya selepasnya kehilangan dua-dua lah penyanyi. Dalam tu dok mengantau. Terjumpa yang ni si kecil ni pula. Terjumpa kat mana tu? Tepi jalan. Tak. Actually, kita orang dah... buat apa? Nadia berkenalan dengan Uncle Lot. Nadia panggil Uncle. Daripada umur Nadia 16 tahun. Okay. Habis itu, Nadia dah perform club bersama dengan Uncle. So, kita punya hubungan sampai ke 26 tahun sekarang. Memang relationship tu memang dah kenal, memang dah ada dah. Jadi, untuk Nadia mungkin relationship tu dah legend lah. Dah legend. 10 tahun. So, macam Nadia sendiri bila... Siapa yang offer siapa? Siapa yang offer siapa untuk gabungan ni sebenarnya? Saya yang offer dia. Okey. Sebab suara dia bagus. Bagus ni. Suara dia. Ui, Nabi. Ya, lagu apa dia nyanyi? Kau gila. Macam-macam lagu dia nyanyi. Apa? So masa Nadia sendiri bila dapat offer dengan Uncle Law apa semua. Masa tu berfikir macam Uncle Law saya fikir dululah dalam setahun dua ataupun terus macam jom kita kasi jadi kali ni. Tak adalah. Mula masa Nadia kenal dengan Uncle Law masa umur 16 tahun. Bapak Nadia yang kenalkan. Arwah bapak yang kenalkan. Okay. And then daripada situ kita jam masuk ke gig-gig dekat clubs. Baik. Lepas tu daripada situ barulah kita macam okeylah kita teruskan je lah. Sampailah masuk ke Academy Fantasia. Okay. And after a few years kita sambung balik dengan Uncle. Alhamdulillah. Maknanya dia tak putus lah. Sampai tu sekarang ni Alhamdulillah dah rezeki dapat buat konsert pula. Tak ada talak cerai. Tak ada talak cerai. Tak ada talak cerai. Nampak? Inilah hubungan yang bagus. Betul.
Okey, macam Abang Ito pula. Kita tahu lagu-lagu blues gang kan? Apa nak dikata macam Nabi cakap tadi apa semua. So adakah lagu-lagu tu akan dimainkan semula ataupun mungkin tiba-tiba ada lagu baru yang kita tak tahu? Mungkin ada lagu baru, ada satu dua. Wow. Ada satu dua. Surprise. Surprise. Tapi total daripada Blues Gang sendiri di Istana Budaya, berapa banyak lagu yang akan di? Kami diberi masa 45 minit. Satu band 45 minit. Okay. Dalam 10 lagu. Oh. Tak puas gak dan tak tahulah. Apa dah ya? Alah banyak-banyak ni yang memang paling kita pun tak tahu sebenarnya. Ya, yeah, betul. Kita bukan sangat kecil. Tak, mak bapak kita pun kecil lagi. Kecil. Kecil. Ha, The Strollers. Ha, abang kata tadi kita bermula The Strollers daripada... Bermulanya dari tahun 65. 65? Ha, bik kau. Ha, dan sampai ke tahun ni cuba kira apa? Okey, Nabi kira dulu. Okey, abang cerita. Persediaan sebab dah lama tak keluar ni persediaannya. Ha, persediaan. Memang kami dulu pun mula 5 orang. Jadi dah... Sekejap. Okay. Dah dapat dah? Belum dapat. Ya, dulu. Banyak sangat. Okey, lepas tu bermula ada 5 orang. 5. Ha. Jadi 2 dah tak ada. Okey. Tinggal 3. Sekarang ni ada original tu 3 orang ajalah. So yang akan perform di Istana Budaya original 3 atau ada tambah? Ada lagi. Ada sessionist lagi. Ada sessionist tambah. Adakah di kalangan yang kita kenal juga macam Shah Slam and the Gang ke punya gang ke ada ke? Itu pun ke consider orang lama juga tu. Otai-otai lah semua ni. Otai-otai kat tu. All the legends. Masuk pula kat sini. Nak kira lagi? Dapat lagi? Okey lah. Okey. Sebabkan, disebabkan abang kita, saya serang cakap. Tadi saya dengar sikit, saya cakap, oi layan lagu ni Alala. Macam saya cakap tadi kat Alala ni. Dia nyanyi sikit bang. Au. Oh, starting kau, macam tu. Kau main minta gitu aje. Nak berlatih sikit. Mana tahu lepas tu abang nyanyi sikit, orang tu ah nak pergi konsert ni. Ni Nadia yang sepatutnya nyanyi tu. Tapi semua orang akan nyanyi juga. Nadia nyanyi. Abang Ito nyanyi. Abang pun nyanyi kan? Abang Lok selain main gitar, dia akan buat magic tau. Dia keluarkan arnab pada topi. Abang Lok. Nyanyilah sikit. Saya paling nak dengar sangat suara abang. Nyanyilah sikit. Tak ada lah. Ini suara dia sebenarnya. Okey. Okey, apa kata ni? Orang panggil apa? Medley eh? Medley. Nyanyi sikit, ni masuk, ni masuk. Kita try. Kita nak promo ni bagi ramai-ramai datang. Kau tengah main super spontan ke apa ni? Adalah nak bagi nyanyi sikit. Nak dengar suara. Okey. Boleh? Ya. Boleh ke, girl? Ya. Okey, 3, 4. Okey, Nadia start. Saya dulu lah. Saya dulu lah. Nadia dulu. Okey, ini lagu yang dikompos oleh Uncle Lot dan juga liriknya oleh Nadia sendiri. Okay. Original song. Oh, hebat. Oh, kita. Ada kita. Telah lama aku berduka. Kembali. Terimalah seadanya. Walau sedikit tak mengapa, ku ingin sentiasa bahagia. Dalam coret sebarang nota, bermula dengan gelak tawa, berakhir dengan air mata. Apa itu? Sambung! Sambung! Kita pada jamming ni! Ben, ikut! Siapa dia itu? Baju kebaya. Katakan pada aku kali mana kali. Oh siapa namanya? Di manakah rumahnya? Jalan manakah nak dituju? Katakan. Katakan padaku. Jangan lari. Jangan lari. Abang Husin. Okay. Terimalah. Tahu sabar. Sila jauh. No way. Silakan Abang Husin. Girl, I can understand how it might be. Yes, sir. Kind of hard to love a guy like me. I don't blame you much for wanting to be free. Yeah. I just wanted you to know. Thank you. Terbaik.
Hey, kalau tak pergi konsert ni, aku rugi. Memang rugi. Ha, kepada yang orang kata betul-betul berminat dengan, you know, industri persembahan ni, korang kena datang pasal ni, this is a one-in-a-lifetime chance one untuk tengok balik tau. One night only. So, don't miss the chance. Oh, tersembuh. Okay, jom. Kau taste tak lagu-lagu macam ni? Suka, aku memang suka. So, kena pergi. Maknanya aku kena... Rekod je lah rancangan kau tu tadi. Okay, mak aku akan tengok kat rumah. Aku akan rekod. Tak. Mak kau kena pergi. Pasal diorang ni bahaya mak. So, mak aku pergi, aku tinggal rumah. Tak, kau kena bawa mak kau pergi. Jadi anak yang solehah boleh tak? Boleh. Tapi kalau TV tu tak buka, rating tak naik. Ilah. Itu je yang kau kejar atas dunia ni, eh. Rating, eh. Okay, so datang ramai-ramai ke konsert Return of the Legend. Kita tunggu 17 September ni di Istana Budaya. Jadi kepada anda semua yang belum dapatkan tiket, macam mana cara dia, Nadia? Senang saja, caranya ada dua. Sama ada anda boleh pergi beli sendiri secara online dekat www.rectis.com.my, yes, ataupun boleh pergi sendiri ke Istana Budaya dan purchase dekat situ. Dekat sana? Yes. Okay. Alright, jadi kita nak ucap terima kasih banyak kepada Uncle Law, Abang Ito dan Uncle Zain. Terima kasih. Gulaklah untuk korang. Gulak. 17 September ni, jangan lepaskan peluang ni. Kalau nak tiket free, #meletup dapat tiket free. Kalau tak, beli lagi bagus. Yeah.